bahwa perubahan itu termasuk pergantian rezim itu adalah sebuah sunatullah lah gitu ya. Kalau kita di zaman pengajian dulu sebutnya sunatullah gitu. Sesuatu keniscayaan. It's inevitable, tidak mungkin dihindarkan. Mau kita mau cerita tentang Romawi, mau cerita tentang dinasti yang ada di Jepang, yang ada di Cina, yang ribuan tahun jumlah apa panjangnya gitu ya. Mau kita lihat di Imperium Romanov jatuh dengan revolusi dan sebagainya. Dan ini pun rezim ini pun pasti akan berganti. Nah, pergantiannya kalau normal 2024. Nah, tapi kita tidak pernah tahu apakah ini akan berjalan normal di 2024 atau tidak. Ya, itu nanti perubahan itu kan tidak pernah kita bisa prediksi, tetapi pasti akan berakhir gitu ya. Dan karena itu menurut saya memang yang diperlukan adalah ketika seseorang itu memimpin membawa negara ini dari satu fase ke fase lain, ya dia ya harus menunaikan apa yang menjadi janji-janji politiknya. Kalau kita lihat di eranya Bung Karno, tentu saja tantangan-tantangannya cukup besar ekonomi. Ketika itu politik menjadi panglima, di masa Orde Baru dianggap ekonomi atau pembangunan menjadi panglima, di era reformasi mungkin dianggap demokrasi menjadi panglima gitu ya. Nah sekarang ini saya nggak tahu apa yang menjadi panglima kita ini. Apakah kedunguan yang menjadi panglima, kebodohan atau apa, kita nggak tahu karena terjadi inkonsistensi yang permanen gitu belakangan ini. Dan menurut saya ini masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita ini suka take it for granted bahwa Republik Indonesia ini akan ada selamanya sampai kiamat gitu. Tentu kita berharap dan berdoa seperti itu. Tapi jangan salah ya, banyak negara juga mengalami tantangan disintegrasi. Soviet yang sudah 70 tahun mengalami disintegrasi, Yugoslavia yang begitu besar mengalami disintegrasi. Cina itu kalau kita lihat sejarahnya, dari 125 kerajaan menjadi 7, kemudian menjadi 1 di bawah dinasti Xin. Kemudian kita lihat negara-negara yang lain. Jadi menurut saya kita nggak boleh take it for granted gitu, bahwa persatuan Indonesia ini memang harus dirawat. Dan dirawatnya, saya sependapat, memang harus ada rule of the game. Rule of the game-nya itu adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah sebuah permufakatan yang juga kita tahu prosesnya cukup panjang. Dan permufakatan itu dari beragam kelompok, beragam golongan yang akhirnya sepakat bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia. Kalau tidak, sebenarnya Belanda itu lebih serius di wilayah tanah jajahan ini, kalau kita sebut Belanda menjajah ya. Karena itu juga perlu kita pertanyakan, benarkah Belanda menjajah Indonesia? Kan sebenarnya Indonesia baru ada tahun 45 secara resmi. Jadi tidak pernah dijajah oleh Belanda. Tapi kalau kita lihat gubernur-gubernur jenderal Belanda yang didatangkan ke Batavia, ke Indonesia, atau kita sebut Hindia Belanda di zaman itu mereka serius-serius loh di dalam bernegara. Itu Herman Willem Daendels itu, dari 1808 sampai 1811 itu membangun semua jalan-jalan ini. Yang ada di Jawa ini warisan Belanda semua gitu. Infrastruktur bang ya? Infrastruktur itu bapak infrastruktur di zaman Hindia Belanda, walaupun dia di bawah Napoleon Bonaparte. Ya. Tapi maksud saya mereka itu serius berbangsa dan bernegara gitu. Dan kalau kita lihat kemajuan-kemajuan yang mereka lakukan itu cukup besar kalau hanya melihat infrastruktur. Tetapi tentu ekonomi pribumi itu tertekan karena kalau kata Buke itu ada ekonomi kolonial dan ada ekonomi inlander ya, kaum pribumi yang tertekan. Yang menurut saya jual ekonomi itu sampai sekarang masih ada warisannya. Lihat saja. Ya, jual ekonomi kata Buke yang di zaman Hindia Belanda itu masih terlihat. Ekonomi pribumi di Indonesia ini masih tertekan. Itu yang ada di mayoritas warga Indonesia, tetapi hanya segelintir orang yang menikmati kue resources. Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar kan sudah jelas harusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi PR kita sebagai bangsa ini sangat besar. Dan PR itu kan harusnya dibawa
diberikan mandat kepada eksekutif untuk menjalankan apa yang menjadi tugas mereka, membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, di samping janji-janjinya, tapi juga menunaikan apa yang tertera di dalam konstitusi kita. Nah, ini yang menurut saya sekarang ini kita semakin jauh. Ya, lihat saja di dalam persoalan-persoalan kekinian menghadapi COVID, kita ada insentif atau stimulus ya, tetapi sesungguhnya stimulus untuk COVID-nya sendiri tidak terlalu besar. Mungkin hanya 70 triliun, tetapi selebihnya itu untuk ekonomi dan lain-lain yang dinikmati mungkin oleh perusahaan-perusahaan korporasi yang agak besar ya stimulus itu. Nah, jadi kita ini membangun ini untuk siapa? Kan sebenarnya untuk rakyat, dan rakyat itulah yang merasakan akibat-akibat dari keputusan-keputusan para pemimpin, para pejabat. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ya, makna dari reformasi itu, saya kira hal-hal pokok masalah demokrasi kita semakin mundur. Kalau kita lihat, memang tidak ada lagi pembatasan terhadap partai politik yang dulu hanya dua partai politik dan satu golongan, yaitu Golkar. Sekarang multipartai. Tetapi esensi demokrasinya menurut saya masih jauh. Gitu ya. Lihat saja dalam kasus misalnya Habib Bahar Smith ya, yang masih aktual. Ya. Kebetulan saya mengikuti itu dan saya baru dapat pengaduan. Masa orang cuma ceramah begitu saja, ada kritik begitu aja, langsung diangkut oleh menurut laporan yang saya terima itu ratusan aparat bersenjata lengkap gitu ya. Kemudian asimilasinya itu urusan PSBB. Sementara kita tahu bahwa PSBB ini tidak ada payung hukum untuk menegakkan hukum di situ. Apalagi ini dilakukan juga secara acak ya. Lain misalnya dengan karantina dan sebagainya. Tapi kan tidak ada aturan yang kuat, yang kokoh di situ untuk menerapkannya. Nah, itu saja menurut saya semakin banyak gitu. Itu satu dari sekian banyak kasus yang terjadi. Bahwa demokrasi kita makin mundur, makin terbelakang. Jadi demokrasi ini hanya dipakai sebagai stempel, sebagai cap gitu ya. Bahwa seolah-olah kita demokrasi. Padahal cuma prosedurnya saja yang demokrasi. Tapi esensinya menurut saya ini jauh dari demokrasi, masih bersifat mungkin otokrasi gitu ya, dan oligarki gitu yang berperan di sini. Kemudian soal yang menjadi kritik ketika itu kenapa kita memasuki era reformasi, kita juga mengedepankan civil society, masyarakat sipil, masyarakat madani, termasuk dui fungsi ABRI dikembalikan. Tapi kita lihat sekarang yang terjadi mulai banyak memang tentara sudah tidak masuk di dalam jabatan-jabatan sipil, tetapi polisi banyak masuk di dalam jabatan-jabatan sipil ya. Seperti jadi dui fungsi polisi sekarang ini. Banyak polisi-polisi aktif sekarang ini menduduki jabatan-jabatan sipil, karir. Nah, ini juga menurut saya akan menjadi masalah. Apa bedanya dengan dui fungsi ABRI dulu? Gitu. Jadi dui fungsi polisi ini menurut saya akan menjadi masalah di dalam demokrasi kita, gitu. Kemudian juga persoalan-persoalan lain ya. Jadi terlalu banyak lah. Tapi intinya cuma satu, adalah leadership, ya, kepemimpinan, gitu ya. Pak Harto menurut saya tahu masanya akan berakhir ketika itu, dan Pak Harto juga tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendak, sehingga memilih satu jalan yang menurut saya luar biasa briliannya, yaitu berhenti secara sepihak. Ya, dan menurut saya itu satu sikap yang betul-betul dewasa gitu, sehingga kita tidak mengalami suatu clash yang besar, pergantian kita ini tidak berdarah gitu, walaupun ada excess pasti gitu. Tetapi jangan lupa bahwa Pak Harto bisa mencapai satu titik itu juga bukan karena faktor semata-mata dari gerakan mahasiswa. Tapi juga ada kondisi atau prakondisi, waktu itu adalah krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi, kemudian menjadi krisis politik ya, dari tahun 97, 2 Juli di Thailand, menyebar ke Indonesia, rupiah mengalami depresiasi dari 2.200 sekian
sampai puncaknya 18.000 sekian pada bulan Januari. Dan kita juga didorong oleh IMF. Memang IMF memberikan satu peran untuk melakukan satu regime change. Itu ada di dalam pernyataan Michel Kamdesu waktu dia berhenti sebagai managing director IMF. Dia katakan, "We created the conditions that obliged President Suharto to leave his job." Jadi kami menciptakan satu kondisi agar Suharto turun dari jabatannya. Menarik. Jadi ada faktor itu juga gitu. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal, ya. Dan juga memang ada kondisi-kondisi objektif di masyarakat, apalagi setelah terjadi yang namanya penembakan mahasiswa Trisakti, ya tentu masyarakat marah. Dan tapi sebelum itu kenapa masyarakat marah, kita tahu IMF itu mengarahkan supaya pemerintah menaikkan harga BBM. Harga kerosin aja, minyak tanah naik kalau tidak salah sampai 71% pada tanggal 4 Mei tahun 1998. Ya, karena kenaikan-kenaikan itu terjadi kemarahan, ada demonstrasi-demonstrasi, kemudian terjadi insiden Trisakti, ada kerusuhan, lalu kemudian terjadi sebuah political struggle di dalam istana, ada menteri-menteri mundur, DPR MPR meminta Pak Harto mundur, dan Pak Harto mengundurkan diri, berhenti secara sepihak. Jadi, saya kira, saya tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi ya. Apakah pandemi COVID ini yang sekarang ini sudah membawa impact kepada ekonomi kita. Sekarang kan kalau tidak salah 2,79%. Ya, tapi saya kira ke depan bisa di bawah 0%, bisa minus gitu ya. Nah, ini apa yang akan terjadi? Apakah ada jalan keluar, ada sebuah mukjizat? Apakah ada daya tahan? Karena kita lihat intervensi-intervensi kebijakan dari pemerintah ini sering salah. Ada uang 5,6 triliun, tetapi itu diberikan untuk pelatihan kartu prakerja. Padahal ini kalau saya pernah diskusi dengan Bung Fahri, kalau kita bagikan ke desa saja 5,6 triliun tuh dibagi 70 ribu sekian desa, itu udah berapa desa? Satu desa bisa dapat berapa? Jadi banyak hal-hal yang bertentangan, termasuk TKA Cina. Ketika buruh kita banyak di PHK, ketika masih banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan, tiba-tiba ada satu kekuatan yang luar biasa yang harus mendatangkan TKA Cina ke sini. Seolah-olah tidak ada lagi orang Indonesia yang mampu mengambil alih tugas dan tanggung jawab mereka. Ini menurut saya sebuah penghinaan gitu. Dan bahkan di dalam esensi yang lebih dalam lagi sebuah pengkhianatan gitu terhadap bangsa kita sendiri. Memang dari dulu dalam sejarahnya bangsa kita ini terlalu banyak pengkhianat ya. Jadi perang-perang di antara daerah-daerah itu juga pengkhianatan itu terlalu banyak. Jadi saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih, Bung Hatto. Saya belum melihat bahwa kita ini ada konsep, itu masalahnya. Kalau ada satu konsep aja menarik kita diskusikan. Masalahnya kita nih konsepnya tuh hari ini beda, besok beda gitu. Tidak ada konsep. Kalau Donald Trump itu jelas konsepnya. Make America great again. Yang membuat Amerika hebat lagi, kira-kira gitulah. Berjaya. Dan saya kira konsepnya ketika dia membuat itu secara ekonomi itu berhasil gitu. Mungkin secara sosial politik dia kontroversial, bahkan rasial, diskriminatif gitu ya. Tetapi kalau secara ekonomi saya kira dia dalam beberapa tahun pertamanya berhasil meningkatkan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika dan sebagainya. Dan kalau John Williamson dulu yang Anda katakan tadi Washington Consensus, ya saya kira masih berlaku di Amerika, tapi bersifat lokal, artinya lokal Amerika. Kan semuanya dia tetap menjalankan apa yang ada di dalam kapitalisme. Malah justru Obama yang lebih sosialistik gitu ya. Ketika krisis tahun 2008, ya itu dia melakukan bailout dan sebagainya, dan intervensi negara. Intervensi negara menurut saya sih wajib, ya. Tapi bagaimana cara intervensi? Getting intervention right gitu. Bagaimana membuat intervention itu right gitu ya. Saya pernah sekolah di bidang ekonomi politik di LSI itu. Saya banyak diajarkan oleh justru pemikir-pemikir yang kiri tengah gitu ya. Seperti
Robert Wade dan lain-lain, Stiglitz gitu. Itu menurut saya getting intervention itu sesuatu yang sangat penting. Tidak bisa ekonomi dibiarkan begitu saja tanpa intervensi. Jadi getting institution right dan getting intervention right gitu. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita dua-duanya tidak ada. Getting institution right itu enggak terjadi. Getting intervention right juga tidak terjadi. Ini getting intervention wrong. And then getting institution wrong gitu yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24-48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi konten of Narasi Channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber kredibel dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.